Pemirsa Comedy Night Live, sekarang kita masuk dalam segmen Berpacu dalam Berita. Di samping saya sudah ada MC Storia yang akan kita tantang untuk membawakan berita, namun dengan kata-kata yang sudah kita siapkan. Mampukah ia memainkan peran tersebut? Dan tantangannya dan kata-kata yang kita masukkan adalah juru parkir, aspal, odong-odong, menahan lapar, gigi ompong, planet Triton, sambal terasi, tukang es rut, kutek. Ya, demikianlah kata-kata yang harus dimasukkan oleh NZ dalam membacakan berita, dan tentu saja akan ditemani oleh rekan saya. Mampukah NZ untuk melakukan apa yang kita pinta? Kita saksikan langsung. Berita pertama datang dari dunia entertainment, dan Adele akan tampil di panggung utama Glastonbury 2016. Menjelang detik-detik gelaran festival musik terbesar di Inggris tersebut, Adele memberikan pengumuman yang cukup mengejutkan. Ia akan menjadi juru parkir terminal Blok M yang baru saja menyelamatkan seseorang bayi yang hampir saja menjadi korban penculikan. Adele jadi juru parkir? Iya, kayaknya seperti itu. Yeah. Tapi Adele pun mengungkapkan bahwa sebenarnya ia sudah sangat lama ingin tampil di panggung utama Glastonbury. Mm-hmm. Namun sejauh ini ia belum punya aspal. Belum punya aspal yang rusak menjadi anggaran pengeluaran terbesar untuk pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Oh, syarat main di Glastonbury itu harus punya aspal. Kenapa? Butuh fondasi kali ya, jadi butuh aspal. Fondasi, iya. Jadi butuh aspal. Saya baru tahu bahan dasar bikin rumah adalah aspal. Iya, betul. Baiklah, selain Adele memang ada beberapa nama musisi ternama lainnya yang sudah dipastikan jadi pengisi panggung utama di masing-masing harinya. Seperti Muse dan Odong-odong. Odong-odong adalah permainan anak yang memiliki potensi wisata domestik. Nah, kan butuh odong-odong tuh. Cukup aneh ya, tapi baik. Selanjutnya berita masih dari berita mancanegara. Kita akan masuk di mana Alice Finch, seorang wanita yang membuat kastil Hogwarts dengan 400 ribu Lego. Wanita asal Seattle, Washington, Amerika Serikat tersebut adalah penggemar novel dan juga film fiksi tentang dunia penyihir. Nah, Alice ini mewujudkan obsesinya membangun kastil Hogwarts menggunakan Lego. Selain itu, Alice juga mendedikasikan karyanya untuk menahan lapar. Dapat menyebabkan asam lambung tidak stabil dan penyebab utama sakit mah. Oh, jadi kalau bulan puasa juga bisa bikin Lego buat nahan lapar, nunggu waktu buka puasa. Luar biasa. Ya baik. Dan untuk membangun dan mengumpulkan Lego-Lego kastil tersebut, ia membutuhkan waktu hingga gigi ompong. Bukan sebuah hambatan bagi manusia untuk makan, karena kini sudah ada sebuah teknologi gigi hologram. Serem ya? Iya, tapi katanya juga nih, Alice memperkirakan sekitar 400 ribu potongan Lego untuk merancang dan membangun kastil tersebut. Bahkan untuk membuat replikanya komplit dengan karakter-karakter yang ada pada novel karangan J.K. Rowling tersebut, Alice mencarinya sampai ke planet Krypton. Disinyalir adalah sebuah kenyataan. Ini didukung oleh hasil penelitian dari satelit Hubble. Jadi Harry Potter masih saudara sama Clark Kent gitu? Iya. Gak apa-apalah, yang penting Gal Gadot. Baik, Gal-gadot. Selanjutnya datang dari berita olahraga. Berita olahraga terkini tentang strategi membidik Daniel Sturridge. PSG siapkan dana sebesar 50 juta pound sterling. Potensi hengkangnya Edinson Cavani dan juga Zlatan Ibrahimovic di akhir musim semakin mencuat. Hal itu membuat PSG atau PSG bersiap untuk mencari sambal terasi yang kini semakin diburu di kalangan turis asal Jepang. Orang Prancis doyan sambal terasi ya? Iya, enak banget sama terasi itu. Cobain deh. PSG disebutkan akan mengirim seorang scout ke London untuk memonitori Sturridge dalam partai persahabatan antara Inggris melawan Belanda di Wembley pada Selasa 29 Maret. Depan. Sturridge dipandang layak untuk menjadi tukang es serut. Kini mulai jarang keberadaannya. Nah kan,
Jadi di transfer ke PSG bukan untuk sebagai penyerang tapi sebagai tukang es serut gitu ya. Tapi musim lalu katanya Sturridge ini telah menyepakati kontrak jangka panjang selama 5 tahun di Anfield. Dan belakangan ia dilaporkan frustasi dengan kebijakan manajer Jurgen Klopp yang tidak memberikannya. Kutek! Nah, berwarna pastel sedang menjadi tren di kalangan anak muda dunia. Wow, dikasih kutek. Gara-gara cuman dikasih kutek doang? Iya. Oh my God. Sepertinya itu kehancuran dunia olahraga ya. Tapi betul. Tapi terima kasih banyak Enzi atas informasi yang telah kita berikan. Dan pastinya sekian dari kami. Sampai bertemu lagi di Berpacu Dalam Berita.